Al Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar para pecinta aliman pemirsa aliman TV dan juga pendengar radio suara aliman yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada sore hari ini uh, kita masih di 10 hari pertama Dhul Hijjah ya, di, jam, di uh, amal soleh di hari-hari ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk amal soleh yang bisa kita kerjakan adalah menuntut ilmu, yaitu taqlid ilmi. Kita belajar agama, seperti yang kita lakukan saat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala e, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Para pecinta liman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali e, membahas tentang amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati ini sangat penting untuk kita pelajari, karena hati adalah raja. Kalau hati ini baik, maka insya Allah anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Apabila hati ini bermasalah, hati ini rusak, ya hati ini berpenyakit, maka anggota tubuh yang lain akan ikut berpenyakit. Hal itu telah disabdakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini adalah mengapa seorang muslim, seorang muslimah perlu mempelajari dan mengkaji tentang amalan-amalan hati. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa amalan hati yaitu niat ini yang pertama. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga eh, jujur Ya. Kemudian yang keempat adalah bertaubat. Sekarang ini para pecinta liman kita akan memasuki pembahasan yang kelima di antara amalan-amalan hati yang perlu kita pahami yaitu kesabaran. Sabar ini adalah termasuk amalan-amalan hati. Ya, sabar itu termasuk amalan-amalan hati yang perlu kita ketahui karena sering kita mendengar istilah kesabaran ya sabar itu penting dan sebagainya. Pembahasan ini masih kita ambil dari sebuah kitab ya yang ditulis uh, mukadimah dari kitab Matuf Ali Rokiyah Yang ditulis oleh Dr. Yahya Muhammad bin Abdullah Al-Hunaidi. Para pecinta liman uh, masuk ke pembahasan as uh, as baru yaitu kesabaran apa arti kesabaran itu apa artinya? Beliau mengatakan as-sabaru lughatan sabar dari segi bahasa habsun nafsi anil jazai. Sabar dari segi bahasa itu adalah menahan diri dari rasa sedih yang terlalu mendalam. Ya. Jadi menahan diri dari rasa sedih yang mendalam dan berkepanjangan. Ini adanya dari sabar, ini sabar dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilah, ya, dari segi istilah, wastilahan as-sabru habsun nafsi anil jazai wal lisani anit tashakki wal jawarihi an khudud wa syakki siyak wa na na'wihima sabar dari segi istilah para pecinta liman artinya menahan diri dari rasa sedih yang mendalam menahan lisan dari berkeluh kesah menahan anggota badan dari menampar pipi merobek-robek baju ya dan lain sebagainya jadi sabar itu intinya asalnya pokoknya adalah dari amalan hati. Kalau hati ini bisa bersabar, ya, maka insya Allah anggota tubuh yang lain akan bisa ikut bersabar. Anggota tubuh yang lain akan terkontrol. Lisan, ya, kalau orang itu sabar, maka akan terlihat dari lisannya. Lisannya tidak banyak berkeluh kesah, tidak banyak mengeluh, ya. Kalaupun dia mengeluh, Dia berkeluh kesah dia menyampaikan keluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada makhluk bukan kepada manusia sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yaqub alaihi salam ketika beliau berpisah dengan putranya yang dicintainya yaitu Nabi Yusuf alaihi salam dalam waktu yang lama maka Nabi Yaqub mengadukan mengadukan mengeluhkan ya musibah yang beliau hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Jadi kalau hati ini bisa bersabar, hati ini lapang dada dalam menerima musibah, maka lisan akan ikut bersabar. Lisan tidak akan banyak berkeluh kesah, banyak mengeluh dan lain sebagainya. Begitu pula anggota tubuh yang lain tidak akan akan ikut bersabar. Terkadang Misalnya ada seorang ditinggal mati oleh suaminya seorang wanita, ya seorang wanita ditinggal mati suaminya, maka wanita ini tidak bersabar, dia hatinya kurang menerima, hatinya tidak bersabar, maka lisannya mungkin berteriak-teriak, ya, menjerit, dia tidak terima karena suaminya meninggal dunia. Begitu pula mungkin e, kalau dulu di zaman jahiliyah itu wanita-wanita suka menampar-nampar pipi ketika ditimpa musibah ada yang merobek-robek baju atau yang semisalnya maka kesabaran itu muaranya pada hati kalau menahan diri dari rasa sedih yang mendalam ya kemudian menahan lisan dari berkeluh kesah dan menahan anggota badan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya ini tadi uh, pengertian kesabaran uh, yang disebutkan oleh penulis. Para pecinta liman uh, Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang di situ Allah menjelaskan tentang pentingnya kesabaran. Ya. Kalau kita buka lembaran ayat-ayat suci Al-Qur'an maka di dalamnya bertebaran ayat-ayat di situ ada perintah tentang kesabaran ya kemudian Allah memuji orang-orang yang bersabar ya dan lain sebagainya itu banyak di sini penulis mengatakan imamu Ahmad penulis membawakan perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala Zakara subhanahu as-sabra fil qur'ani fi nahwi tis'ina Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kesabaran di dalam Al-Quran itu ada dalam 90 ayat. Ya. Jadi kata Imam Ahmad, beliau ketika membaca Al-Quran, ketika beliau memahami mentadaburi Al-Quran, maka Imam Ahmad mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, menjelaskan tentang kesabaran itu ada di 90 ayat di dalam Al-Quran. Ya, di dalam surat yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan kesabaran itu adalah hal yang penting, hal yang urgen, yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah sampai dia meninggal dunia kesabaran ini harus dia miliki harus dia pegang teguh yang namanya sabar kemudian wa aujaballahu alal abdi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya untuk bersabar sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-127. Surat An-Nahl ayat 127. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wasbir dan bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah. Dan tidaklah engkau bersabar kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasbir wa ma sabruka illa billah di dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan ya untuk bersabar. Kemudian di dalam ayat yang lain di dalam surat Ali Imran surat Ali Imran ayat nomor 200 ayat yang terakhir di surat Ali Imran Allah berfirman ya ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun wahai orang-orang yang beriman ya, kita dipanggil kalau kita merasa diri kita memiliki iman kalau kita merasa hati kita beriman maka kita dipanggil oleh Allah di dalam ayat ini ya ayat yang ke-200 dari surat al-imran ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasobiru, dan berusaha untuk bersabar. Warobitu, dan tetap konsisten. Wattakullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Termasuk orang-orang yang sukses. Ya, ini tadi di dalam surat Ali Imran ayat yang terakhir ya yaitu ayat yang ke-200 ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya memerintahkan kita orang-orang yang beriman memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bersabar pasti di dalam perintah itu terdapat kebaikan ya. setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya apabila ibadah itu dikerjakan maka pasti mendatangkan pahala dan juga mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Termasuk sabar, sabar ini ibadah. Ya. Sabar itu termasuk amalan hati yang bisa mendatangkan ganjaran, mendatangkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau penulis mengatakan wa bil, bil sabri. dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-hambanya untuk mem untuk mendapatkan pertolongan untuk mencari pertolongan dengan apa dengan kesabaran yaitu di dalam surat al-baqarah surat Al-Baqarah ayat ke-45. Ayat ke-45 Allah berfirman, Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri was salah. Dan mintalah pertolongan. Carilah pertolongan. Ya. Bis sabri was salah dengan sabar dan dan dengan solat. Allah memerintahkan kita semuanya apabila kita butuh pertolongan Allah, kita mencari pertolongan Allah, maka kita harus ada usaha. Yaitu yang pertama dengan sabar dan yang kedua dengan as-salah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu berat. Ya. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ya. Beberapa ayat di dalam Al-Qur'an di situ Allah memerintahkan hamba-hambanya, ya memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memiliki sifat sabar untuk memegang teguh kesabaran dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan perubahan terkadang mendapatkan nikmat terkadang mendapatkan musibah ya terus silih berganti selama seorang muslim seorang muslimah di dunia ini dia hidup di dunia tidak akan sepi dari yang namanya musibah dan ujian atau juga tidak akan sepi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para liman yang berbahagia. Di sini penulis mengatakan bahwa sabri fid dunya, manfaat kesabaran. Ya, apa manfaatnya? Apa manfaat yang akan didapatkan oleh seorang muslim dan seorang muslimah ketika dia mempunyai ketika dia memiliki sifat sabar. Di antara manfaatnya para pecinta liman, ya. Di antara manfaatnya adalah fauzus sabiri nabi bimaiyatillahi subhanahu wa taala lahum. Allah subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, akan memberikan cintanya, ya, akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang bersabar. sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat di surat Al-Baqarah ayat 153 surat Al-Baqarah 153 Ya ayuhalladina amanusta'inu bis sabri was Wahai orang-orang yang beriman ya mintalah pertolongan carilah pertolongan ya mintalah pertolongan kepada Allah bis sabri was dengan sabar dan apa dengan sabar dan dengan soh, sholat Salat ya. Para pecinta liman, apabila kita memiliki masalah, ya, memiliki problem, entah itu permasalahan rumah tangga, permasalahan bisnis, perniagaan, ya, atau permasalahan-permasalahan apapun, maka jangan lupa melakukan dua hal. Yang pertama bersabar, dan yang kedua adalah sholat para pecinta liman. Mungkin saat ini ada di antara kita yang terkena musibah, misalnya dia terpapar virus corona, ya. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Seandainya misalnya ada di antara saudara-saudara kita, di antara keluarga kita, di antara teman-teman kita yang diuji oleh Allah dengan terpapar ya virus corona atau dengan musibah-musibah yang lain, atau dia di PHK dari pekerjaannya. Maka ingatkan. Ingatkan dengan ayat ini ya ayyuhalladzina amanu bisa beri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, karena tidak mungkin bisa bersabar kecuali orang-orang yang beriman. Sabar ini tidak mungkin dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu staeenu was wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, ya mintalah pertolongan kepada Allah, carilah pertolongan dengan apa? Dengan dua hal, sabar dan dengan sholat. Dengan apa? Sabar dan sholat. Kita berbanyak sholat, ya, yang mendapatkan musibah, ya. Atau mungkin ada di antara kita yang saat ini hidupnya nyaman, dia mendapatkan nikmat dari Allah, maka tetap dia harus memperbanyak sholat ya sholat lima waktu harus ini tetap dijaga harus dijaga kemudian memperbanyak sholat sunnah ya orang yang dalam keadaan sehat dia harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu begitu pula orang yang sakit dia bersabar dan dia berusaha untuk tetap melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuannya ya jadi dua hal ini jangan kita lupakan sabar dan sholat Ya kita diuji oleh Allah dengan anak, ya mungkin anak kita kurang, uh, enggak nurut, mungkin anak kita masih belum mendapatkan hidayah. Maka kita sabar, sabar dalam mendidik, sabar dalam memberikan nasihat, sabar dalam mendoakan anak-anak kita supaya nanti mereka kelak mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, kemudian kita memperbanyak solat solat sunnah para para pecinta perbanyak solat solat sunnah, solat tahajud, solat witir. Ya, duha kemudian salat rawatib belia dan ba'diyah itu ya, kita kerjakan salat dengan khusyuk dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita pertolongan, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa bersabar. Agar Allah memberikan kita jalan keluar dari masalah yang saat ini kita hadapi. Itu ciri khas orang-orang yang beriman. Mereka memiliki sabar dan mereka rajin melaksanakan sholat ya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pecinta liman yang berbahagia, kemudian manfaat sabar yang lain ya, manfaat sabar yang pertama tadi apa? Ya, orang yang bersabar akan mendapatkan pertolongan Allah. Ya, orang yang bersabar akan mendapatkan kecintaan dari Allah karena Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Wallahu yuhibbu dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang sabar. Ya, sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kalau kita ya ngaku cinta kepada Allah, maka kita butuh bagaimana caranya agar Allah mencintai kita. Di antaranya dengan apa? Memiliki perangai sabar. Ya berusaha untuk bersabar. Di antara manfaat yang lain para pecinta liman apabila kita punya ya amalan hati yang namanya sabar ini yaitu Allah Subhanahu wa taala Allah, Allah Subhanahu wa akan memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman wa basyiris sabirin. Wabashiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. ida musibah. Yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, ketika mereka kedatangan musibah, Allah musibah, kalu maka mereka mengatakan mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya kami adalah milik Allah wa inna ilaihi rajiun dan kelak suatu saat nanti kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Tuhan mereka mendapatkan pujian dari Tuhan mereka. Wa rahma dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mendapatkan hidayah. Ya, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. Ayat 155 sampai 157. Ya. Para pecinta liman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi, alladziina idza asabatohum musibah yaitu orang-orang ketika mereka ditimpa musibah, apa mereka apa yang mereka ucapkan? Mereka mengucapkan inna lillahi sesungguhnya kita ini milik Allah. Ya. Badan kita, jiwa kita, harta kita, istri dan anak kita Semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nggak punya apa-apa. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang ke dunia, ya. Kita datang, ke, kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan telanjang. Kita nggak punya apa-apa. Kita nggak bawa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Kemudian Allah memberikan uh, penjagaannya kepada kita. Allah memberikan kita ilmu, mengajarkan kepada kita ilmu. Ya, Allah mengaduk kerahkan kepada kita mata, pendengaran, telinga. Kemudian kita belajar, kemudian kita bekerja. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Innalillah. Sesungguhnya kita semuanya dalam milik Allah. Ya. Jadi kalau kita meyakini hal ini, kita menanamkan di dalam diri kita bahwasanya semua apa yang kita miliki dari fasilitas-fasilitas, dari keluarga itu semuanya adalah milik Allah. Apabila suatu saat Allah mengambilnya, maka kita nggak boleh protes. Jangan kita protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalnya ada seorang ibu, ya ditinggal mati oleh anaknya, maka anaknya ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Anak itu adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diambil oleh pemiliknya, ya kita jangan protes atau yang semisalnya. Kemudian apa? Wa inna ilaihi roji'un. Dan kami suatu saat nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa inna ilaihi roji'un ya cepat atau lambat kita akan kembali kepada Tuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menunggu antrian. Kita menunggu giliran. Ya. Dan kematian ini tidak harus tua dulu baru mati. Banyak anak-anak muda, ya banyak anak-anak kecil sudah mati juga ada. Dan mati itu tidak menunggu sakit. Banyak orang-orang yang sehat, ya. Badannya sehat bugar, ya tiba-tiba mati ya ada. Nah, ini hal-hal yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa inna ilaihi Cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Ya, untuk mem mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan semasa hidup kita di dunia. Jadi masalahnya bukan hanya kita kembali kepada Allah. Ya, kita yakin semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah berfirman wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah kalian kepada suatu hari yang di mana pada hari itu kalian dikembalikan kepada Allah. Kita semuanya akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita semasa kita hidup di di dunia. Jadi kalau orang-orang itu orang itu bisa bersabar, maka Allah akan memberikan pujian, Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian pada pecinta liman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara manfaat sabar yang ketiga, di antaranya adalah bahwasannya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala yang tanpa batas pahala yang disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bisa yang mampu bersabar itu pahalanya tanpa batas sebanyak-banyaknya dan Allah sendiri yang akan menentukan sebagaimana hal ini disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu di dalam surat Az-Zumar surat apa Az-Zumar ayat ayat nomor 10 ayat ke-10 dari surat Az-Zumar. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ya, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu mereka akan diberikan pahala mereka akan diberikan ganjaran bi hisab tanpa ada batasan ya tanpa ada batasannya semakin seorang muslim seorang muslimah semakin dia bersabar maka tentunya pahalanya semakin be besar pahalanya semakin banyak ya pahalanya semakin menggunung nanti di hari kiamat dia akan dapatkan di buku catatan amalnya itu janji Allah Subhanahu wa taala innamayuwaffas sabiruna ajrahum bihoiri hisab sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu pahala mereka akan diberikan tanpa batas ya ini pentingnya kita mempelajari para pecinta iman kita belajar ya tentang pentingnya kesabaran karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kurang lebih ada 90 ayat yang yang membicarakan uh, perihal kesabaran. Sekarang kita akan beralih kepada kesabaran di dalam sunnah, kesabaran di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau tadi sabar di dalam Al-Quran sekarang ini penulis uh, akan menyebutkan beberapa hadis tentang uh, pentingnya kesabaran. Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah mendatangi seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Ya, jadi ada seorang wanita itu dia nangis karena ditinggal mati oleh anaknya. Nangis. Ya, ya wajar seorang ibu ditinggal mati sama anaknya, jadi dia nangis, sedih. Maka didatangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakawilalah. Kemudian Rasul mengatakan berkata kepada perempuan tadi. Beliau bersabda kepada perempuan tadi. Itakillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai wanita, dan bersabarlah. Ya ini ucapan siapa? ucapan Nabi kepada perempuan tadi, wanita muslimah. Fakohalat kemudian perempuan ini dia tidak menoleh, dia tidak tahu, pokoknya dia sedang sedihnya bukan main. Ya, ketika ada seorang laki-laki berkata, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Jadi diingatkan. Maka perempuan ini mengatakan, ya, pergilah engkau, ya ilai ani kurang lebih perempuan ini uh, menyuruh laki-laki tadi, tadi, pergi jadi perempuan ini nggak tahu kalau itu nabi sallallahu alaihi wasallam Wa karena engkau tidak mendapatkan musibah seperti yang engkau dapatkan ya namanya perempuan ini nggak tahu dia falamma zahaba. ketika rasulullah ini pergi beliau pulang ya jadi beliau nggak marah rasul sallallahu beliau gak marah ya ketika disuruh pergi sama wanita tadi ketika Rasulullah sudah pergi maka perempuan ini dikasih tahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya laki-laki tadi ya yeah. laki-laki tadi yang memberikan nasihat kepadamu itu adalah Rasul sallallahu yeah. alaihi wasallam ya maka perempuan ini kaget ya yeah. dia ketakutan oh itu yang mengatakan Rasul sallallahu yeah. alaihi wasallam ya jadi jadi perempuan ini nggak sengaja dia tidak tahu karena saking sedihnya karena saking apa nggak kuat menahan kesedihan ditinggal mati sama anaknya. Fa'akhodaha al maut. Sampai perempuan ini hampir ya sangat-sangat ketakutan. Ya. Fa'atat babahu falam tajid ala bawabin. Maka perempuan tadi segera mendatangi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau perempuan ini pengen minta maaf ya atas kekhilafannya tadi. Ya, kemudian Nabi saw bersabda, nama sabaru in innama sabaru inn, ula sesungguhnya kesabaran itu letaknya di awal pertama kali ditimpa musibah ya jadi Rasulullah tidak marah kepada perempuan tadi bahkan Rasulullah SAW beliau memberikan nasihat nama sabaru in dasadmatil ula sesungguhnya kesabaran itu letaknya di awal kali ditimpa musibah ya yang namanya sabar yang pahalanya itu besar, yaitu ketika pertama kali seseorang mendapatkan musibah dia langsung sabar, maka ini pahalanya besar, ya, ya karena orang yang pertama kali kena musibah maka dia kaget, ya dia mungkin bisa stres, mungkin dia jiwanya tertekan, tapi kalau dia sabar, maka itu pahalanya sangat-sangat uh, besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam hadis yang lain pada peristiwa liman Sohihi muslim. di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Usama bin Zaid beliau berkata kunna inda Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha au ibnan laha fil maut pernah Usama bin Zaid ini mengatakan pernah ada seorang perempuan ya yaitu uh, seorang perempuan putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi punya empat anak wanita, punya empat putri ya. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab dan Fatimah. Suatu saat salah, salah, salah seorang putrinya ya ini ditinggal mati oleh anaknya yaitu cucunya Nabi. Kemudian putrinya ini mengutus seseorang untuk mengabari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian faqala rasul Kemudian Rasulullah sallallahu mengatakan kepada utusan tadi, "Irji ilaiha." ya fa akhbirha anna lillahi ma akhada wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma murha, fal tasbir wal tahtasib ya. jadi Rasulullah SAW memberikan kabar kepada utusan tadi pertama kali utusan itu datang maka Rasulullah memberikan perintah ya kembalilah engkau kembalilah engkau duluan fa akhbirha ya kabarkan kepada putriku Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Anna lillahi ma'akhod. dan milik Allah juga apa yang Allah berikan. Wa syai'in Dan segala sesuatu itu sudah ada ajalnya di sisi Allah. Sudah ada waktunya, sudah ada ketentuannya. Ya. Fulan akan meninggal pada hari ini, pada jam sekian di tempat ini ya. Kemudian si fulana si B sudah ada ketentuannya masing-masing dia akan meninggal di tempat ini jam ini dalam keadaan ini itu sudah ada ketentuannya masing-masing. Ya, wa kullu bi ajalin fal tasbir wal Maka perintahkan kepada putriku untuk bersabar dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Muslim. Para pecinta iman yang berbahagia jadi ucapan ini, ucapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penting untuk kita hafalkan. Ya, kalau ada misalnya teman kita atau ada keluarga kita dia ditimpa musibah, ya, dia ditimpa musibah. Musibah ini macam-macam, ya mungkin ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, atau mungkin dia ditipu oleh orang bisnisnya jadi bangkrut. Maka ingatkan. Jadi kalau ada, terutama ketika ada teman kita ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, ada tetangga kita juga sama, maka di antara ucapan takziah itu kita ingatkan dengan ucapan Nabi SAW, Anna lillahi Ya, sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. atau milik Allah apa yang Allah beri. Ya, sebagaimana yang di ayat tadi, innalillahi. Kita semuanya ini milik Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhada." sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, dan milik Allah juga apa yang Allah berikan, apa yang Allah titipkan kepada kita. Wa indahu Dan setiap sesuatu itu sudah ada ketentuannya masing-masing, sudah ada ajalnya masing-masing. Dan yang namanya ajal akan tepat pada waktunya, ya tidak akan dimajukan dan juga tidak akan di, dimundurkan tepat pada waktunya, ya fal murha, fal tasbir wal dan orang yang beriman itu selain dia bersabar, ya ketika di, selain dia bersabar, ketika ditimpa musibah maka dia juga berharap pahala, ya ini penting para pecinta iman. Selain kita bersabar, maka jangan lupa kita berharap pahala kepada Allah. Ya. Ketika kita ditinggal mati oleh orang yang kita cintai, kita sabar. Kita yakin semuanya terjadi atas takdir atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita mengharapkan pahala atas musibah yang menimpa kita. Ya, ya Allah berikanlah aku pahala yang besar atas musibah yang menimpa aku. Itu kita minta kepada Allah. Ya, karena kita hidup ini membutuhkan pahala untuk memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Ya, yeah. selain kita bersabar, maka jangan lupa kita mengharapkan jaran, mengharapkan pahala atas musibah yang menimpa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita sholat, kita mengharapkan pahala dari Allah, sebagaimana kita puasa, kita baca Al-Qur'an, kita sedekah, itu kita mengharapkan pahala dari Allah, begitu pula ketika kita bersabar. Di saat musibah menimpa, kita juga berharap kepada Allah. Semoga musibah yang menimpa kita bisa mendatangkan pundi-pundi pahala untuk memberatkan timbangan kebaikan kita di, di hari kiamat kelak. Itu tadi dua hadis, ya, sebenarnya banyak sekali hadis-hadis Nabi tentang e, kesabaran. Sekarang, perkataan para sahabat e, atau perkataan para tabi'in tentang kesabaran ya, tentang kesabaran. Disebutkan ya, disebutkan oleh penulis perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wajadna khaira 'aishina bis sabr." Ya. Umar bin Khattab mengatakan, "Wajadna khaira 'aishina bis sabr." Kami mendapatkan Ya, kami mendapatkan sebaik-baik kehidupan kami itu dengan bersabar. Jadi saya ulangi, Umar bin Khattab mengatakan wajadna khaira aishina bisabar. Kami mendapatkan, ya, kami mendapati sebaik-baik kehidupan kami ya, sebaik-baik kehidupan kami adalah dengan adanya kesabaran. Dengan adanya apa? Kesabaran. Itu hidup yang baik, hidup yang mulia, hidup yang tentram, hidup yang tenang itu adalah dengan apa? Dengan selalu men, uh, berusaha untuk bersabar. Dalam setiap keadaan yang kita lewati dalam kehidupan dunia yang fana ini. Wa Abu Darda ya. Dan berkata Abu Darda radhiyallahu anhu ida ja'aka amrun la kifalaka fa bihi fa'asbir wantadir far wantadiril faraja Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Ida ja'aka amrun apabila engkau didatangi suatu perkara" ya, La kifalaka yang engkau tidak mampu untuk menahannya, tidak mampu untuk men menahan kesedihannya. Ya, apabila engkau didatangi suatu musibah, Fasbir, maka tetaplah bersabar wanta diri faraja minallah ya dan tunggulah jalan keluar tunggulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya ini perkataan Abu Darda sehingga para pecinta aliman sikap seorang muslim sikap seorang muslimah ketika mendapatkan masalah ketika mendapatkan musibah yang pertama itu bersabar yang pertama apa? Bersabar. Yang kedua mengharap pahala kepada Allah dari musibah yang menimpa yang sedang datang dalam kehidupannya. Dan yang ketiga tetap optimis untuk uh, tetap optimis menunggu jalan keluar, menunggu pertolongan, ya, menunggu kelapangan, menunggu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu sabar. Yang kedua mengharap pahala dari musibah yang terjadi dalam kehidupan kita dan yang ketiga tetap menjaga sifat optimis berbaik sangka kepada Allah bahwasanya suatu saat nanti akan ada kemudahan akan ada kebahagiaan ya karena Allah berfirman inna ma'al usri yusra sesungguhnya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan pasti ada jalan keluar ya yang penting kita tetap bersabar kita mengharapkan pahala kita tetap optimis, kita berdoa kepada Allah untuk uh, supaya Allah mengangkat musibah kita, supaya Allah memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ini pada pecinta liman, uh, sekilas gambaran tentang definisi sabar itu apa, kemudian ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sabar sebagian ya, bukan seluruhnya, kemudian beberapa hadis tentang pentingnya sabar dan juga beberapa perkataan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada pembahasan yang lain tentang sabar Insya Allah akan kita bahas uh, di pertemuan yang akan datang Wallahu alam besok Al Iman TV sarana penyubur keimanan